încerc TKP. Siap, apănam. Tuban merupakan jalur ekonomi penghubung antara Surabaya-Semarang, Surabaya-Jakarta, dan garis pantainya cukup panjang, jalur utamanya juga cukup panjang, sehingga angka kecelakaan di Tuban juga cukup tinggi. Selamat siang, Mas. Sampai nak mandek ngetem di sini, larangan parkir sini. Mas, ale wong, Mas. Ya, wis sik, tak tindak sik, ben gak ngetem neh mesin. Mesin sik. Gak apa ta, tak tilang sik ya. Oh, Pak. Kira-kira. Pri. Ayo Pri, tilang dulu Pri. Main di Mas? Oh, main di. Oh, main. Heeh. Palang. Palang. Masih ngetem di sini ya? Udah, Pak. Sampai tukang parkir sini? Sampai tukang parkir sini? Kalau ada kendaraan berhenti di sini ya diingatkan. Ya, di sini ada rambu larangan berhenti. Jangan diizinkan. Sampai izinkan. Sampai izinkan parkir di sini. Sampai tarik tip juga. Oh, Jono. Ya, kan ada larangan parkir. Ya kan? Pak. Nek bis parkir kene aja oleh. Yo. Gak oleh, Bis. Aku bali hari ini Kapolres ora leren ngoten. Bis hari Kapolres. Ora ono dibujuki kon. Dibujuki sopire. Ora ono. Sampeyan kok masih ditilang kono no yo. Ora bener omongane sopir aja percaya iku. Yo. Oh, harus saya padete ngene iki lho, delon. Gare anu yo. Nah, ini. Ah. Sampeyan nek parkir di kene sampeyan bayar di polisi ta? Mboten. Lah, saya ngomong bayar di polisi sapa? Bis itu, bis. Bis apa? Mbak, dibujuki sampean yo. Koncone sampean nanti bayar ndek kene, bayar polisi gak yo? Gak ono yo. Nanti ngomong di tukang parkir ngono, aku wis bayar di polisi ngono ndak? Dudu iki sing ngomong. Sapa? Ini kok sampean bis itu negara niki. Sampean bis Bojonegoro. Gak bener iku, Pak, sampean. Ora bener, aja percaya. Wes, saya deh. Pindah sasaran yuk. Ke depan rumah sakit sama juga kasusnya. Kok sering parkir di kene kon? Eh? Oh, karuan melok-melok yang ngono iku apa iku? Nggih, Pak. Artinya apa? Nggih, kira berhenti. Eh? Enggak, udah makan setunggal. Nah, lagi siji. Nggih. Bendina ndik kene sampean mandek ya. Nggih, kadang terik kok, Pak. Mboten ate. Padha ae kene, padha ae kene, padha ae. Iya, Pak. Kene jalur utama, Mas, aja di parkir kene ya. Tem gak oleh nek sekedar naikkan penumpang langsung menurunkan, Pak, saya mau. Menurunkan langsung ninggal. Ngetem menurut sampai nunggu ini medun ngono kok. Hah? Di foto, Pak, mlebu TV. Iya, mlebu TV sampean. Pulang sekolah, Mas. Udah lama berhenti di sini tadi? Baru berapa jam? Baru sekolah-sekolah. Ayo, tapi nek mandek ini kene kan. Ah, iku tulisane iku lho, Bu. Bu, lho, iku tandane apa iku? Ngerti ya? Wong bocah wong-wong saiki pinter-pinter sampean tok ya gak ro. Setelah kita melakukan penindakan di satu titik, kita coba untuk mengecek lagi, benar nggak apa yang disampaikan oleh juru parkir itu untuk membantu kita. Mana? Tapi faktanya juga sama saja. Masih ada yang parkir di sana. Akhirnya kita tegur juga juru parkirnya itu. Eh, mana suratnya sih dulu? Saya mana? Ini tilang dulu, Dek. Tukang parkirnya panggil, Pri. Dek, tak konfirmasi, Dek. Tukang parkir, konfrontasi. Gini. Jadi tilang sih, Mas. Sampai bentuk nomor sini, lewat gini masih parkir kok. Meriku wah lho, Pak. Oh, nah. Itu meriku. Waduhai, sampean gini sih, tilang sih. Apa melanggar apa sampean? Bah, kok cik sampean barna kuih piye? Nah, nampai yuk, kita akan terlupang nih, wau. Oh, ini kita pesen nih. Bah, nenek masih parkir gini diusir. Ini nyata lho, Pak, tolong tak budal. Ya, sih, bendi tilang sih, bendi tilang sih. Tak apa, ya. Mbah, aja dibalik ini, Nek. Ya,
Aja dibalini neh. Nek sing parkir diusir yo. Sampe dudune rambune. Sampe dudune rambune. Heh. Sampe nek parkir otomatis lah, ini parkir sampean kan tek. Kangge wong sing arep toko yo, Mbah. Heh. Yo. Sing kandhane ongel sopir bis apa tukang parkire? Kandhane bantah kok. Sing bantah sopir bis apa tukang parkire? Supire niku bantah. Oh, supire. Ya wis, yo. Wes janji yo, nek enek sopir enek bis, enek angkutan MPU diusir yo. Nggih. Apa? Janji apa? Nggih, Pak. Nggih apa? Lho, diusir yo. Nggih, nggih. Eh? Sik. Sampean bayar bulanan di polisi ta? Di parkir di kene iki. Boten, Pak. Boten lah, iki mau ngomongnya bulanan di polisi. Sing sing bener. Eh? Kok kabeh sopir dikonfirmasi gak enek sing jawab nggih, Mbak. Sampean sing ngarang berarti. Yo, orang enek sing bulanan di polisi yo. Sampean bulanan di polisi gak? Nanti bulanan di polisi lah. Bayar? Oh, orang no, Mbah. Yo. Ini lho. Wes aja muring-muring yo. Yo, Mbah iki dijewer. Mbah ayo padha ngelikne. Eh, dijewer. Gak wani jewer yo. Hei. Jewer iki wani gak? Sampean jewer iki wani gak? Barbarnya yang muda ini masih apa ya, menghormati yang tua nggak berani. Ya yang jelas mereka sudah berjanji, tapi biarpun mereka berjanji, tetap waskat harus kita lakukan, pengawasan melekat harus selalu kita laksanakan. Kalau dilepas begitu saja jelas sangat tidak mungkin. Mas, hei janji yo, diusir, bisa diusir. Seluruh masyarakat khususnya warga Tuban wajib dan harus memenuhi semua rambu-rambu yang ada di jalan maupun menjaga ketertiban diri, baik itu persyaratan surat-surat maupun spek tek kendaraan itu sendiri harus terjamin standarnya. Tujuannya kemana kok nggak dipakai helmnya? Mau pulang sendiri dong. Ya kok nggak helmnya nggak dipakai? Ya bapaknya. Ya bukan, kita oh, bukan karena ini. Masnya kenapa nggak pakai helm? Tadi keburu-buru mau jemput temennya. Iya, tapi kan walaupun jaraknya dekat, masih tetap harus jaga keselamatan. Mau pulang sendiri dong. SIM-nya ada, Mas? Nggak ada. KTP ini di rumah ya. Nggak apa, kita aja sebentar-sebentar. Tak, jangan diulangi lagi. Kan saat lalu kalau sampai bapaknya dibawa ke sini, ternyata Mas anak anggota dan tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas ya, Mas. Meluncur ke TKP. Siap, 86.